Cuaca pada saat ini sekitar jam 5-an. Alhamdulillah ada pembagian Dunkin dari ini staff ya. Dari staff Dunkin Donut. Oh, ada yang piknik di sini. Banjir. Saya informasikan ini adalah tugu batas hat. Yes. Seperti inilah ya. Cuacanya kurang bersahabat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel yang survei Permatina. Kali ini Kang Rian dijemput lagi sama Om Barno nih. Ini mendung ya. Kita akan pergi ke masjid apa namanya Miqat Bir Ali ya. Di sana kita akan iftar, melihat situasi dan kondisi di area Masjid Miqat Bir Ali. Letaknya tidak jauh dari sini. Sekitar 5 menit atau sampai 10 menitan saja. Jadi ini apa namanya? Jalan Imam Bukhari ini menuju ke Masjid Bir Ali atau Miqat Bir Ali itu dekat ya. Cuma lurus, belok kanan, belok kiri.
mobil ngapain itu? Hujan dengan ini banjir sih. Kali. Air itu. Entah. Kalau hujan ada air. Iya gini lebak begini. Jadi seperti ini ya. Di Kota Madinah Al Munawwarah untuk hari ini gelap, ada petir dan juga hujan. Cuaca hari ini mendung gelap. Tapi diperkirakan hanya sampai pukul 6 saja. Jam 7 sampai malam cerah kayaknya. Cuman enggak tahu ya, perkiraan kadang berubah. Tapi seperti inilah cuaca pada saat ini sekitar jam 5-an. Alhamdulillah ada pembagian Dunkin dari ini staff ya. Dari staff Dunkin Donut. Ya. Ini. Itu di pantesan ada mobil-mobil pada parkir di sana, itu ada apa? Taunya. Oh, ada yang piknik di sini. Banjir. Ada piknik banjir dadakan. Danau dadakan jadi buat piknik. Oh, baunya ini kopi Dunkin Donut ini. Baunya harum. Iya, enggak ada tutupnya. Makanya saya informasikan ini adalah tugu batas haram ya. Jadi dari Imam Bukhari menuju ke Jalan Najisyah ini adalah batas tanah haram yang berada dekat dengan tempat tinggal Kang Rian di Kota Madinah Munawwarah ya. Jadi tempat Kang Rian itu di luar tanah haram ini. Mau lihat tempatku enggak? Tempat kerja yang dulu. Yang dulu apa sih sini ya? Dekat sini. Sini Bengen apa? Bengen. Sini Bengen di? Kan di depan Albaik sana. Di depan Albaik. Kalau mau lihat di jalan ini. Ini suara kerjaan kau dulu kan di dekat. Pengen tahu cateringnya besar. Tinggal baik sih pengantin. Apa? Kasur. Kasur. Ngarep yang baik persis. Mancing. Di belakang mancing. Di belakang yang baik. Dengan yang kiri ya? Belok kiri. Ini jalan ini nih. Kalau tempat kerjaku yang lama. Di sebelah sini kayaknya ada restoran Indonesia. Sini restoran ini jalan ya bagus ya Om. Siapa yang mau beli di sini?
Om, bagus ini jalan ini. Jalan itu. Biasanya ada buka bersama di sana. Di catering tempat saya tinggal. Makanan Indonesia. India. Belabut. Pakai India. Iya, kebanyakan India perasaan. Tapi pas waktu pandemi mah ini pakai parcel. Bagi-bagi sembako doang. Berarti bagus mau jadi dong pindah dari sini. Anu kok Pak, kontrak di sini kan tiap tahun kalau bosan diperpanjang ya diperpanjang, tergantung saya minta pindah lagi apa enggak gitu. Kalau astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini ya. Untuk cuaca hari ini tuh mendung, ada petir juga. Rumah sakit ini yang dulu chefnya kontak saya ini. Waktu pandemi chefnya suruh gabung di rumah sakit ini, cuman yaitu CV saya mungkin kurang memenuhi syarat, jadi tidak ada panggilan. Atau kemungkinan ikamah saya itu bermasalah karena tidak dibikin ikamah. Ikat misur ya? Iya, misur ya. Jadi mikot ini, masjid mikot Birali ini letaknya di bawah samping lereng Bukit Akik. Berarti Akik-Akik ya? Batu cincin. Batu cincin. Ini kalau di Indonesia ada tamu kayak gini nih, adem buat nongkrong kan sana. Ini dikasih.
jadi demikian video perjalanan Kang Rian menuju ke ini ya, apa namanya, Masjid Miqat Kali. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak kurang-kurangnya saya doakan untuk para subscriber dan viewersku yang tercinta, semoga dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar kelak bisa menjalankan ibadah haji dan umroh serta bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah ya, cuacanya kurang bersahabat, banyak petir dan hujan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.